Oh iya. Oh dulu yang pernah lepas ya, stunner ya? Dulu yang pernah lepas. Ah. Waktu acara Piala Pasundan. Pasundan ya? Di... Kota Kembang. Bukan Kota Kembang, di lapangan ini yang gor itu loh, yang apa yang lapangan bola. Oh iya iya, itu. iya. Itu lepas 2 tahun lalu lah. Terus sampai balik lagi ke kita itu hampir 45 juta. 45 tebusan ya. Oh, iya ya. Cukup lumayan juga ya. Beli sama nebusnya ya. Udah hampir cepel. Kalau Pak Prapto kan kalau udah senyum sama burung. Video kali ini kita lagi kedatangan tamu nih, salah satu pemain kacer Bekasi yang terkenal, yaitu Opa Jepri. Opa, apa kabar Opa? Kabar baik. Baik. Nah satu lagi nih Om Pateh ya. Iya sih. Perawat stunner ya. Gimana nih? Stunner kali ini gimana nih mainnya nih? Oh, edan. Edan ya? Iya. Tadi kerjanya bagus. Kerjanya edan bagus. Oh, ya udah maksimal kerja. Karena dia tembakannya dari awal. Nggak salah ya, tadi juri jatuhin bendera ya. Jangan salah ya, makanya diteriakin kan gak terlalu banyak juga. Benar. Tapi kalau menurut Opa, lawan yang berat tadi di situ siapa tuh? Itu ada anak haram. Anak haram ya, anak haram tadi juara satu tuh. Juara satu yang pertama di tiket 200 ya. Telat. Emang bagus tadi tuh anak haram tuh ya. Banyak tadi saya lihat kan, kata-kata Bekasi itu bagus-bagus. Ada anak haram, ada Om Alik Marley, ada Arif Bewok, ada Om Budi, ada Doni Chan, ada Om Dian, ada ya banyak lah. Semua kumpul ya, semua kumpul di sini kacer ya. Baru emang tadi saingannya emang berat-berat banget saya lihat ya kan. Kacer-kacer yang turun nasionalan lah, yang latberan ada di sini semua. Saya mau nanya nih, harapannya buat anak-anak kacer Bekasi apa sih? Ya, begini, kita jadi kadang-kadang nih kalau di latberan saya lihat, lalu maaf bukannya ini saya apa Bang Akur apa yang lain itu mereka yang pemula ketakut. Saya sih nyadarin gitu loh. Maksud saya itu sebagai patokan aja. Iya. Dan kita pun nggak tiap hari turun di situ. Iya betul. Kita juga nawain loh. Paling kita datang ngumpul, ketemu pemain kacer, biasa silaturahmi kan. Ya intinya nggak usah takut lah ya ketemu takut. Yang senior-senior patokan. Gitu ya. Jadiin patokan, malah itu. Kita jadiin motivasi gitu itu, ya. Itu benar maksud saya gitu. Jadi kan kita juga naik level ya kan. Maksud saya kayak, ya mungkin sepupuran saya tuh udah usur kali ya, udah mulai tua. Ada generasi terus di Bekasi loh. Iya benar emang. Bekasi itu kan ikonnya dari dulu kan. Emang meng. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Yeah.
there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. To my channel and also press this bell icon. To my channel and also press this bell icon.